Mas Mandor, Mas Dimas. Ya krikane Mak Damis. Iki biyen. Iki biyen tapi saiki wis pindah kita ya. Kalau teman-teman angkringane Mak Damis teman-teman. Dahulu kala. Jadi di pengalaman buruk itu Mas Yogi itu akhirnya ditemukan sore harinya apa? Kapan aku lali kayak? Sore nak sesoe. Besoknya, besoknya baru ditemukan. Besok ya sekitar ceramah ini sore tau teman-teman. Sore, besoknya lagi sore hari 12 jam atau 24 jam itu ketemu lagi. Tuh ketemunya aja di dalam. Bawah dalam. Inilah vlog kegiatanku. Salam Sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Jadi, oh iya merah putih. Ya sip 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 sip. Sip. Kak wis ra. Kopi ba. Ayo pemir latihan renang ikut. Karo Mas Fari karo Mas Anu. Ayo oh. Karo ayah. Gue pusingan karo ayah gue. Tak kuncek no. Alah kene tak cedak iku. Dulu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ki mau renang teman-teman, melatih Mas Fari sama Mas Nihang renang di sini deket di Jawa Timur sini. Lewat jembatan Anyar, jembatan Timur Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ki nanti belok ke kiri Ngerau tempatnya. Tapi bukannya di renang Dewa tadi bukan. Yang lainnya lebih deket sini yuk. Daripada di Segoro Biru tadi kan Dewa sama Mbak Ara sama Sakti kan di Segoro Biru ini renang di sini bos jenengnya apa gak roh nanti kesana lagi mempersiapkan bun bunda suwe mana bun kami lihat-lihat taman ngeblur. Kamane teman-teman. Dadene lomboke pake sing subur ternyata iki yang ini toh iki baru. Tanaman maksudnya tanaman yang terakhir ditanam ya, Pak ya. Sing lebih awal ya. Yang ini. Ini yang ini teman-teman. Ini tapi iki godhonge untuk ngreting Pak iki, Pak. Iki? Iya. Heeh. Gak rodok gak sehat iki. Iki sing agak besar-besar teman-teman. Iki gak iki sehat iki. Sing iki lho nek mur anone rada kreteng iki. 1 2 3. Rodok-rodok gak beres. Siap iki. Napa? Siap. Go sempak. Ketok pendek. Bun. Dila, suwe meneh. Lali. Lali wong. Buda. Dila, kok suwe men. Bun. Nah, suwe suwe men iki lho. Aku sak aduk bareng laut. Asapun bareng laut. Oh, nah. Aduk ngono. Gak usah terus langsung terus aku sabur terus jalin celana tante ini kok sewi deh gue berangkat ya ya hati oke okay. Dadah dah bulan si bulan kita tak berangkat ya sana sampai ketemu di sana cewiri dah ya duduk no ya tasnya ya kenapa cewiri apa pemben hasil kau kono tidak saya tinggal saja. Setek nang kono aja lah. Lah kayak kurang-kurang. Kayak popo ini harus. Oh, mantap ya. Ya rek terserah.
Kita sudah sampai teman-teman. Kita mau wis ping apa? Sing lokasi sing pertama dia mau banyune sat. Sing lokasi sing kedua akeh sa cilik-cilik. Nah, iki sing lokasi ketiga di Cepu. Edu Pak. Loh, teman-teman, lokasinya malah kita di Cepu iki. Di Cepu soalnya sih lokasi pertama nek pesat sing cedak itu. Sing pesat. Nah, iki nang Edu Park. Ya udah teman-teman, nanti tak masuk dulu beli tiket. Iya. Oh, piye jajal. Tutup jam 4, Mas. Iya. Lagi jam piro ri delok ri, jajal. Jam 4 kurang 4. Aduh awak mas dia mau ping telu mas, jadi neng di nong rau bajunya saat kan buatan sebelumnya kalau di rumah kami itu sebelumnya wih ano kolam renang bajunya fantasi opo no lo lah wih saat yang kedua sih segero biru ada bajunya tapi rame saja di cili iki kena mental eh bumal urung ya lah tutupnya jam piro kok tutupnya jam 5 jebur cemprit ngono piye yo wes ya matur suwun mas nggih nggih matur nuwun apa nganggur guys wis patu sing tuwa lari kok opo kowe iki nek nyekel ya nyekel ae kok opo nang kene tak kira iso. Ya wis lah teman-teman kita kumpul tuh apa dong bumi lagi heh balik nih helah 15 menit apa nih renangnya jalanan nih tapi banyak sih jeruk pora ya udah teman-teman tak cari lokasi renang lagi muter-muter wilayah Cepu Jawa Timur Jawa Tengah pok men saat ketemu nih kita kok renang 5 menit jegur berkuih mulai sak lo bisa gila Mas Fahri gila. Jam guys. Pengen belajar kayaknya. Mas Mandor, Mas Dimas. Karena mak damis. Ini biyen tapi saya ki wis pindah kita ya. Kalau teman-teman angkringane mak damis teman-teman. Dahulu kala. Copoti wis. Ayo ndek ki, Bu. Kelak diusir kok. Ayo. Ayo kok. Dalem, Bu. Guys, teko. Hei. Oke, apa jenengnya? Delok banyune. Lek karo segoro biru kadon ya biru tenan nang kono ndekmu ya. Delok iki rupane ijo. Tapi sepi gak apa? Sedang yang jegur sik. Nang sale dhisik. Kita kembali lagi ke Jawa Timur setelah Jawa Tengah tutup dasi. Kalau mencalap,
terus kono ke dhisik. Lah apa masalah kaki? Luncur kok dia mau meluncur dhisik. Meluncur dhisik sak kuat-kuatem karo mancal. Karo mancal gak apa, meluncur penting. Terus, lep. Terus. Terus tangane, tangane. Nah. Hop. Lagi balik. Si tangan satu. Balik tangan satu. Terus. Terus, ayo terus. Ayo tangane. Nah, terus. Nah. Ya, yes, gak apa sip. Yang penting kuwi terus kok masalah napas nanti. Ya. Enak cara mengambil napas sih. Tapi kadang-kadang gak usah mbok ambil napas, iso kowe sak tarikan iso. Nah, kalau di sini nih dalam teman-teman, ini 160, dalamannya 160. Kalau yang sini ini sedada. Sedada saja. Jadi gak apa-apa. Ayo. Ayo kok karek dolanan. Kelak tutup loh. Yo. Tangan dicil lah gak apa-apa dhisik. Terus. Terus. Nah, Laren. Nih, langsung aja susu Larennya ambil napas. Hop, langsung nih. Terus, 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 terus. Terus nih, ambil napas. Hop, nih, surut. Nah. Ah, nek sing kayak Mas Dian dia mau toh, sing kayak bebas. Bread, bread. Kowe mbok hitungi dalam hati. Kowe jikok napasnya kapan? Gua nek waktu nek juga kapan ke kanan ke kiri bisa. Jadi kita latihan di sini. Plek, ping telu di sini. Plek, plek, langit juga napas. Langit nih. Plek, 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 nuno. Engko, kira sementara kita tahan napas di sini. Ya. Nah, saya kira mencolot, mencolot selurut. Ayo, nih. Kue ben kuat. Ayo, terus. Selurut. Terus. 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 Terus, oke, terus balik langsung. Balik langsung. Ayo. Ayo. Terus. 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 Halah, kawo. Kawo. Eh, sedang dolanan dan dolanan. Ini tuh ada apa? Kayak mainan untuk wahana anak-anak. Untuk adik-adik. Seperti ini yang kecil, itu yang besar, yang panjang. Kalau sini dalam ini, dalam yang situ, yang tengah, ini agak dalam, yang sana cetek. Bang, mata mau bang pura? Gak, yuk gak mau gak bang. Nah, kui itu tuh tadi teman-teman dari kegiatan kami latihan renang. Mas Fahri itu dari nol. Iya Mas ya? Iya. Kowe kok nol ya? Jadi ndek biyen iki lha kowe pas renang kayak pas sapa Mas Yogi ya? Iya. Yogi ini kayak kowe gak iso renang pas nom. Pas pas berarti buruan nang gawan kuwi. Iya. Kuwi kowe yo urung iso renang. Sing iso renang sapa? Yogi tok. Almarhum Yogi tok. Jadi Mas Fahri, Mas nyangka melok ora? Mboten. Gak melok ya? Sing griya. Ono pas nang omah ya pinter e. Aja dolanan nang gawan wong men. Jadi Mas Mas Fahri itu de biyen itu tak pernah bermain di Bengawan. Jadi dulu yo di kelas piro SD yo kuwi ya? Kelas tugalan Mas, tugalan SMP. SMP. Oh, jadi bermain di Bengawan Solo. Bermain di pinggir-pinggir itu tau teman-teman, tapi ada temennya sing namanya almarhum Mas Yogi itu renang. Jadi renang rodok menengah, lalu minggirnya renang menengah, minggirnya akhirnya keselen kelem ya. Yeah. Bener tuh renang. Kalau renang niku le ajeng mendet tebok. Oh, apa yang jikuk tebok? Di tengah-tengah. Heeh. Mm-hmm. Niku malah tebok e wale. Heeh. Wale sat diabake nggih. Katon belok kelem. Oh, gitu. Jadi Mas Fahri itu punya sintirnya ya trauma berenang itu, makanya dia baru gue gak tau sobo jenenge banyu-banyuan. Jadi di pengalaman buruk itu Mas Yogi itu akhirnya ditemukan sore harinya apa? Kapan aku lali kayak? Sore nak sesoe besoknya, besoknya baru ditemukan
besok ya sekitar ceramahnya ini sore tau teman-teman, sore besoknya lagi sore hari 12 jam atau 24 jam itu ketemu lagi. Tuh ketemunya aja di dalam. Bawah dalam. Nah, aku sing pas aku kan waktu kan saya nganu jadi reserse sih memasukkan ke kantong mayat sampai membawa ke rumah duka itu saya dulu teman-teman. Di IG ada, di IG fotonya, foto di Instagramnya tak masuk ya. Karena di sini, karena di sini ya, karena mulia. Jadi kue tekan nomor seneni Pak Ampora. Bedati bu. Di bedati, di apa sih? Di sabeti ya buat jadi kita ampari anggo alat ya. Iya, gampangan nih ngono. Kue mari. Buling kau ini di pino mari kau ya. Oh alah, yo seneng nganu yo. Kayak Al-Fatihah, yuk ya. Nah, niat baca Al-Fatihah dikhususkan buat almarhum Mas Yogi. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya Al-Fatihah. Alhamdulillah misaiton rahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malikum dit dia akan ketua ia akan setahun ia akan serum sakin sababina anam talibat pas malam Jumat ini malam Jumat ini yuk kembali yuk nah salin. Yaudah teman-teman, yaudah itu aja teman-teman kegiatan saya pada hari ini latih ya intinya latihan bersama sama Mas Fahri, Mas Lihang. Semoga video ini dapat bermanfaat dan apabila salah kata, salah perbuatan, salah gerakan dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.